Banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menelan korban jiwa. Seorang operator alat berat tambang pasir ditemukan tewas di aliran banjir lahar dingin sekira 7 km dari titik penambangan. Cek soal itu. Pencarian terhadap korban hilang saat banjir lahar dingin dilakukan Kamis pagi. Ada di dalam atau enggak operatornya itu? Awalnya tim SAR menemukan ekskavator korban. Ternyata nggak ada di dalam. Setelah menyusuri aliran banjir lahar dingin sejauh 7 km, jasad operator ekskavator penambangan pasir tersebut ditemukan tersangkut bebatuan dan tertimbun pasir dan kayu material lahar dingin di aliran Sungai Glidik, perbatasan Lumajang, Malang. Dalam pendalaman dari itu aparat kepolisian, ini penambang dari mana, dan lain sebagainya. Dan kita juga asesmen ke sana, kira-kira ini yang meninggal ini domisilinya di mana dan nambang di mana. Korban bernama Arman, 42 tahun, warga Kesamben, Blitar, terseret banjir lahar Gunung Semeru saat berupaya menepikan alat ekskavatornya dari terjangan banjir lahar. Selain menyeret alat berat, banjir juga sempat menenggelamkan jembatan limpas Jugosari hingga memutus akses jalan Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kajajar, Kecamatan Candipuro. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.